buat live. Mimi buat live, guys. Acak B tu siapa dia? Acak B. Ha? Acak B tu siapa dia? Acak B. Hi girl, hi. Seorang yang teliti. Sikit bidi-bidi. Bang, bang, bang. Hi girl, hi, hi. Hi, Shirahan, hi. Hi Suzy, hi Tira. Hey, thank you Ika, thank you korang. Thank you for the gift, thank you so much. Hi. Hari ni saya makan kota Tom Yum. Saya order makanan yang sama. Tadi mu, memang bisu ke? Aku cakap je lah. Hi, hi korang, hi. Hi, korang dah makan? Jom, jom. Makan mana? Tutup pukul 1 gila. Apa ya? Dah start lah. Tutup pukul 1 dah. Dah gunting-gunting kat danau. Danau mana? Tempat aku? Danau. Nak cepat? Nak cepat pula kau ni. Simahim. Nak cepat-cepat ni. Dia buat lapik pula. Aku punya ayak rasa. Hai, assalamualaikum. Salam Nur Fadila. Banyak betul dia berubah. Batuk saya tak okey lagi. Hai, hai. Sedap dia. Kenapa? Apa dia? Sedap. Ye, yeah, ye, yeah, ye yeah, saya Salma, ye yeah. Spicy rasa. Tak makan. Tak okey, mam. Tak biar makan tom yum. Banyak pun. Ya, cuba minum air sasi biar tu. Suai ya? Puma. Puma kan? Air sasi? Serius lah. Ya saya, ya saya, ya korang. Pedas. Dah, dah. Panas sih. Kau tak akan pedas. Abu ya seorang yang terhenti. Dah gila ni dah, kau tak rasa? Tak. Leo Mimi. Oh, terliok, terliok. Ai, ai. Dah. Pedas. Mana ada? Mana ada? Mana ada seminar ayak? Tak hambat. Ayak panas je, ayak panas je. Boleh tak? Jangan nyanyi lagu tu. Saya trauma. Oh, ya ke? Eh, sorry, sorry, sorry. Trauma. Oh, trauma kenapa? Tak tahu, masuk dalam kepala otak. Sebab FFP ni semua lagu tu. Skibidi-bidi, bang, bang, bang. Yes, yes, yes. Abu ya seorang. Eh, dah makan, makan. Tak makan, makan. Assalamualaikum ni lah. Jambu Mimi. Minum air janggut. Waduh lah. Astagfirullahaladzim. Menyesal baca, menyesal. Tak rasa. Luklak eh. Ni Aina bagi gift tu, ya ke? Sorry, sorry, saya tak perasan, ya ke? Aina mana eh? Kak Aina ke? Aina, Kak Aina Beauty ke apa? Sekejap.
Aku rasa orang yang terbukti Skibidi Bambang. Kejap eh korang. Mimi buat YT ha, insya-Allah Mimi akan buat YT insya-Allah. Insya-Allah. Iyo, iyo. Eh, korang, korang dah makan dah makan ke belum? Dah buat apa sekarang ni? Awak tak tidur lagi. Dah pukul 12 dah. Rabu kan mai balik. Miss you too cepat. Mau buat mai balik. Apa antu? Kau kau. Pagi ke? Tengok keadaan lah. Minat sungguh Tom Yahau. Tak apa. Hari-hari tak apa. Pagi, petang, malam. Ha, dulu masa kan saya pernah cerita kan dulu waktu saya dulu kat sekolah. Pagi-pagi pergi serapan pun mak saya buat Tom Yam. Ha, pagi-pagi tu pergi sekolah buat Tom Yam. Masa ikon di Putrajaya. Siapakah dia Abu ya? Suap Mimi. Oh, suap. Dengan lagu tu awak siapa? Babe Miu ya, awak keluar. Ayat apa tu? Hai, jangan duk main-main ayat ah. Siapakah dia Abu ya? Skibidi beng beng. Terima kasih. Terima kasih family, terima kasih siapa duit tak kurang lagi. Thank you, thank you so much Kahan. Terima kasih, thank you. Ya, love you. Budak. Sekis. Love you korang. Thank you. Thank you for the gift. Thank you. For the gift, thank you. For the gift. Oh my god. Oh. Eh, baik tak payah masuk kalau duduk macam ni kan. Tengah kerja. Saya mencari rezeki. Tengah kerja, tak apa. Baru ajak isi. Tak boleh, saya tengah kerja. Mencari wang. Okey, carilah wang. Macam banyak je tu. Okeylah, bye. Wang tidak boleh dibeli. Taiko ke? Ha? Kejap. Jangan lupa bahagia. Dah terhantar ke bulan lah. Ha? Ha? Tak ada apa tu. Saya terbaca komen. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Saya dah hantar dia ke bulan. Saya nak invite Waling. Saya nak invite Waling. Nak invite Waling. Tak tahulah. Duduk sekarang ni. Tak apalah. Okeylah. Aku tak boleh nanti ada orang memerhati jadi CCTV. Bahaya aku pegawai aku duduk masuk mampu. Kantoi. Taklah. Aku cakap lah hang yang ajak. Bukan aku yang nak. Tak ada. Siapa perlu pergi main handphone? Tak. Aku terlalu. Putus dekat ha, mesti dia cakap macam mana handphone tu boleh tengok live. Aku cakap lah macam bunyi call. Hang call aku macam tu. Okay lah, bye-bye. Takut. Bye. Bik, gelap dengan aku Mimi. Macam mana ni? Siapa akan nyanyi dulu lagu?
Pusat Bandi Putra dia ya. Ya, nanan. Aku tak hafal lagi lah. Nantilah aku hafal, aku tolong nyanyikan. Syok ni. Okeylah. Baba ikuan. Baba Abu ya. Bye. Macam mana nak ni? Tak, hang kena pangkah tu. Tak reti ya. Aku macam mana? Aku tak tahu kalau orang dah invite aku tu nak keluar tu ke depan ni. Oh, ni. Pangkah-pangkah. Okay. Dia nyanyi tu. Siapakah Ikhwan di Putrajaya? Nana Abu ya. Aku tak tahu lah. Okey, mantap. Sibik keluar angin saja. Okey. Bahaya. Yo, bahaya lah ke tu. Serius lah? Ni je lah yang aku... Saya tak tahu ke orang, tapi memang donate kat BP saya orang. Ramai orang duk buat background lagu. Yang ni, kalau tak ingat. Tak ingat habis. Ramai orang buat background lagu. Dia nak cover kat sini. Biasa lagu ni, waktu buka tu dia dah keluar lah. Dia keluar nama kunci. Aduh. Bahaya. Sebab ikon di putera jaya tengok. Ha tengok, masuk kepala otak. Abu ya. Gila. Zalam. Ikhwan. Ha? Aduh, Ikhwan. Tak mau Ikhwan. Tak mau fikir. Dah makan lah, Ikhwan. Sudah. Mantap, Ikhwan. Lu memang padu. Makan apa tadi? Makan chapati. Chapati? Play match lah, play match. Lu makan tak nak mix. Nak mix. Oh, okay, you makan chapati. Chapati cicah apa? Ikhwan. Sekarang main bola. Sekarang kau boleh sama saya. Thank you. Ramanya mampus aku. Tak nak fikir. Hello. Hello. Bye. Macam mana aku nak elan, macam mana? Penat lah cakap dengan dulu ni. Macam tu je dia buat ajak geng. Bukan dia ni. Atukku kena imbat atukku. Tengok macam meriah pakcik ni. Ikhwan di Putrajaya sebagai dia Abu ya. Jambu saya tak hati sangat lah korang nak nyanyi lagu jambu-jambu ni. Siapa nak share dengan saya? Saya dah batuk dah kat dalam ni. Saya dah batuk dah. Kurang, tak ada ke orang luar-luar negara nak invite saya?
Ini korang lakon cerita polis gerak-gerak khas tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Nak makan? Awak inspektor ni kan? Alien? Awak inspektor alien? Inspektor alien? Kan? Alah, abang tak kenal tak. Hari tu kita lepak kat Bukit Aman ni kan? Tak ada lah, you salah. Eh, betul lah. You tak kenal kan? Hai. Kau buat apa kat dalam bilik sampai tiga orang ni? Oh. Hai. Kenapa tu? Ha? Kenapa tu? Polis. Sajen, sajen, sajen. Pakcik, you're so handsome. Yes, yeah, sajen Ali handsome. Daripada dulu lagi maintain. Kami ni peminat setiamu, Kak. Ya, yeah, sahabat Kak Mimi. Ya. Yeah. Ya, betul. Kamu kenal? Ya, betul. Sahabat Kak Mimi. Kamu dari mana? Kami orang Sabah. Oh, korang Sabah. Aku ingat orang Indonesia tadi. Sahabat Kak Mimi. Ya, ke? Terima kasih. Banyak-banyak. Gini dulu, Kak. Hai, terima kasih itu manager. Manager. Sorry lah, dia sibuk sikit. Dia tengah buat kerja tu, dia nampak dia serius sikit. Dia tengah memahati siapa yang haters dalam ni dia akan bagi. Dia jaga saya, dia tengah jaga saya. Korang buat apa dalam tu? Dalam bilik tu? Ada, baring-baring. Oh, lepak rumah kawan-kawan lah ni. Baring-baring tak apa, kalau satu bilik macam ramai macam tu. Macam tu. Better buat kerja. Ada jawab. Nama siapa? You nama siapa? Tak tahulah. What's your name? It's better buat macam ni. Siapa nama saya tak sadar. Kamu buat macam ni. Macam ni? No, begini. Ini panggil pun boleh, lambat, bukan. Macam ni? Oh, itu saya tak masuk askar lah itu. Oh, tak masuk askar, dia kata. Oh, tapi baru lepas rekrut kan? Apa askar? Kau tengah borang apa? Tak, inspektor tadi. Dia memang sangat pantau kita orang. Dia inspektor? Tak biar matang. Inspektor Tamizi. Yang tadi tu? Ha. Jom. Aku susah. Kau buat apa? Ha? Jom buat apa? Ni kat mana ni? Dekat dataran ke? Yang tu dekat Padang Kota. Saya dekat dataran. KL? KL. Ni kat Padang Kota. Coklat. Ha? Coklat ni kat Padang Kota. Coklat ni kat Padang Kota. Padang Kota belah Sabah kan? Ya. Ha. Padang Kota Sabah? Ha. Ya. Asal? Padang Kota ni satu sikap je. Ha? Ya. Serius lah. Serius lah. Orang memang selalu lepak Padang Kota. Eh, sebelah ni banyak Sabah. Dia cakap tak ada pun. Ya, korang. Benda so. Ya. Ya. Dia tanya balik dia. Ya, dia tanya balik dia. Tipu macam ni lah. Lumak tipu saya macam ni eh. Anggut orang tipu. Tak tahu. Siapa yang tipu siapa eh? Aduh. Kenapa panggil Uncle? Apa? Kenapa panggil Uncle? Tak, ni apa nama, nickname ke, random ke. Letak. Buat apa kat rumah? Ni kat rumah. Mau Asal-asal. Thank you so much. Chocolate, thank you so much. Terima kasih. Kau panggil Amin. Amin. Begini dulu.
Begini, begini dulu pasti lag. Like. Kalau begini tu bagi habis, jangan lag. Like. Jangan bang. Benar mana? Ah, lala, okay, okay. Begini bang, begini bang, begini dulu begini. Okay, bye. Abang masih dalam list, yuk. Kuat screenshot dia, kuat screenshot dia. Apa? Kau mahu terkenal. Siapa? Eh. Diorang kena screenshot, bapak kuat se, diorang punya screenshot. Yes, diorang memang kalau duduk kat Padang Kota, lain kuat. Tak, ini nak panggil apa? Nur ke Syamimi Nawi? Panjang se, panggil apa? Klik. Apa? Panggil apa? Belly. Belly ni saya teringat macam kawan saya. Jelly. Yang tu ke? Ha, kawan saya itu nama dia. Oh, saya bekas kawan-kawan awak dulu sebelum ni. Yang Jelly Belly tu? Haa. Ini Jelly Belly kan? Saya Belly Geli. Belly tu tahu kat sini. Geli tu mana? Geli kat mana-mana banyak geli lah. Geli tu kat mana? Geli kat situ lah banyak geli. Tak lepak lah. Tak, baru sampai kampung. Bawa balik sekejap, beri hari. Oh, kampung. Kampung kat mana? Kat Kedah. Oh, Kedah? Orang Kedah ni? Ya, orang Kedah. Orang mana? Tu orang Selangor. Asal orang Selangor dia bunyi pekat. Selangor! Saya macam ni lah. Saya lahir dekat sana. Lahir dekat Selangor tapi duduk kat Penang. Lahir Selangor. Duduk Penang. Yeah. Lepas tu sekarang kat mana? Sekarang kat Selangor. Sekarang kat Selangor. Oh, saya selalu lepak Hamidah Ampang. Ini je bawa balik kampung. Baru sampai. Mantap. Orang Ampang eh. Dia lepak Ampang. Tu kan dulu lepak Ampang tak. Tapi lama dah lah. Sebelum PKP. Borak dia ni lama. Ya. Ha? Ya. Serius lah. Alah, tak syok kalau sembang tipu-tipu ni. Lepak Ampang kan? Ada apa di sana? Ampang banyak ah. Dekat Sipak Ampang. Oh, dah setapak tu. Dulu saya kerja setapak. Ampang apa kaitan dengan setapak pula eh? Setapak tadi kan, Kutin? Ampang. Pernah lepak setapak? Setapak ada apa? Tak tahu lah. Apa yang tiba-tiba Ampang setapak ke aku? Tak, saya kata dulu. Okay, cuba check. Dalam makanan tu ada ketum ke tak? Tak ada. Dia... Lah macam lain dah pergi dia. Dia corona je ada. Tapi itulah. Saya pernah kerja setapak. Okay, sambung. Lepas kerja setapak, lepas tu. Dia macam tak kena ni. Okay, lepas tu. Okay. Lama letak pernah nampak yang kat setapak kan. Sini lah, setapak kerja apa? Saya jual minyak wangi. Oh, dekat setapak yang PV tu eh? PV? Apa PV? Dekat setapak tu kan ada PV 128. Yang dekat apa? Dengan 128 tu. Ini 130. Wah, member. Borak. Dah sah member tertelan bunga cengkir. Ada, jangan cakap macam tu. Kita memang betul kerja kat setapak. Cuma jarang tengok awak. Awak mungkin jarang lepak sana kot. Jarang lah. Macam mana jual minyak wangi kat sana? Minyak wangi. Pernah dengar minyak wangi 1 sen? Dekat sana dengar saya jual? Tak tu. Serius. Aduh, kau memang tak support orang Melayu tu. Jarang pakai minyak wangi. Oh, memang tak pakai minyak wangi. Lepas tu pakai apa? Wangi asli. Oh, wangi asli lagak ada. Come on lah. Kita memang wangi lelaki kan yang paling wangi. Angkat je, bau. Serius lah. Saya, tapi ramai tau yang lelaki yang beli kat saya minyak wangi ni. Lelaki lembut. Lelaki lembut tak, lelaki kasar yang pakai. Semua yang jenis banyak-banyak. Yang ada garis, yang ada banyak-banyak luka yang datang kat saya. Oh, Jason. Wah, tak sangka Jason pun nak pakai minyak wangi. Serius lah. Serius lah. Abang yang jenis gangster ni jenis takkan saya selalu pakai jenis minyak wangi jenis calik tapi tak tahu tempat awak dia jual ke tak.
Jangan calik. Eh ada. Sebenarnya minyak wangi banyak tak style calik. Macam gini. Dia ambil sikit calik. Jangan calik kat keluar. Macam ni kita orang ada buat keluar juga. Benda macam gini. Ah ini tahan lama kan? Ini tahan lama. Tahan lama keras confirm. Keras. Oh jenis saya dia jenis pedas sikit, pedas-pedas. Tak ada apa yang kata saya ni benda lah. Betul. Memang hot spicy punya saya punya. Serius lah. Ya Allah. Awak boleh tanya orang okay. Siapa. Dah halang-halang. Ya. Dah halang-halang macam gitu. Tambah lah. Takkan tak ada satu free tester. Kamalah takkan tak tahu TikToker semua minta Awak nak free tester tak boleh lah. Kita jauh. Apa test sebut lagi betul. Salah sebut. Apa? Persis tu kan? Boleh lah persis tu. Okay, boleh persis tu. Itu kita orang tak payah kalau jauh-jauh. Dekat-dekat boleh bagi persis tu. Free sample lah, free sample lah. Susah lah. Kita sambil-sambil buat, sambil-sambil fikir boleh? Boleh. Fikir dulu nanti awak nak jawab apa awak lah. Battle, perlawanan. Oh, battle perlawanan. Itu nama dia perlawanan kayu. Okay. Oh, perlawanan ni. Okay, faham. Okay, kalau menang ni dapat apa? Menang dapat free caster. Sama lah. Kita main minyak wangi. Menang dapat free minyak wangi. Okay, kalah. Kalau saya kalah, saya bagi baju saya satu. Saya ada jual baju. Okay, baju apa awak jual? Baju kacang. Saya okey kalau diorang selalu lepak sini diorang tahu lah trademark saya kacang. Saya ada keluarkan satu baju. Oh kacang. Kacang. Dia macam adalah ada cerita, ada cerita di dalam kacang tu lah. Okey cerita kacang tu. Dulu kacang saya kecil. Lepas tu betapa diorang minatnya tengok kacang saya sampai saya terpaksa keluarkan baju supaya semua dapat merasa kacang saya. Dulu kacang kecil. Jangan baca. Yang lebih-lebih kita jangan baca. Sekejap, kacang kecil. Lepas tu buat keluar baju. Apa kena mengena? Itulah. Bila kacang tu, diorang tak boleh rasa. Diorang macam dalam phone kan. Diorang macam boleh sentuh-sentuh. Tak boleh rasa kan. So, buat keluar baju, at least semua dapat rasa. Rasa kat baju? Rasa kat baju. Itu kelebihan dia. Ya. Saya baru buka 2 minggu. 60. Kenapa tak keluar makanan kacang? Kenapa kena buat keluar baju? Okey, cerita dia panjang. Kenapa makanan, kenapa baju? Kalau kita keluar makanan, nanti ramai yang kena gaut. Susah. Bila gaut, siapa nak tap screen? Jari bengkak, Mat. Nak tap screen tak boleh. So, kita terpaksa keluarkan baju. Macam mana kalau gaut dekat baju? Tak, sebab kacang dekat baju. Wah, dia apa? Saya memang bang, saya kena fikir macam ni, fikir jauh. Sebab saya kena tahu juga macam mananya bahayanya orang. Macam kita nak keluarkan produk, kita kena tahu apa efek dia jadi. Macam abang, sebab kacang kan. Macam saya, ibu ada kisah saya pasal batu. Batu, okay. Time, waktu bila isap batu? Bukan isap batu, batu. Okay, cerita pasal batu tu, kita nak dengar. Kisah batu tu dulu saya ada batu besar. Batu tu besar. Macam abang kacang kecil kan? Saya batu besar. Pasal saya nak buat dekat. Pasal? Saya nak buat dekat baju juga. Tapi saya fikir tadi, saya takut orang rasa berat baju tu nanti. Pasal? Saya tak nak ambil risiko. Saya terus tak ambil buat baju tu. Lepas tu bukan main dah. Batu lelah tak ada. Apa pun tak jalan. Tak jalan lah. Tak jadi lah. Saya tak buat. Saya tak yakin lah nak buat. Sebab tu saya buat minyak wangi ni. Rasa jenis batu sikit. Dia keras sikit. Saya tak berani minyak nak buat. Minyak wangi lah. Ni air daripada batu. Ni bau dia bau macam mana? Manis ke? Bau bunga ke? Bau masam ke? Kalau bau lelaki ni jenis bau macam hot spicy sikit. Hot spicy. Dia ada bau keras-keras sikit macam batu sikit. Kalau perempuan dia jenis bau fruity, fresh, manis. Itu berapa ringgit satu?
Ni berapa ringgit? Awak boleh tengok dekat beg kuning lah. Sebab saya punya harga ni tak tentu. Dia ikut mood lah. Kadang esok mana tahu harga tetap dia sebelum ni 45, tiba-tiba dah turun dah 30 lebih. 30 ringgit pun boleh dapat. Macam awak punya baju tu peanut tu kan? Peanut eh? Kacang. Peanut. Boleh? Kacang tu memang dia tak berubah. Dia stay je macam tu. Dia stay je. Dia memang gitu je. Harga dia RM60. Kalau nak beli pergi dekat bio. RM60 eh? RM60 je. Tak mahal tu. Ejas lah. Ejas sikit. Harga. Dia fikir ni lah tentukan. Kalau kalah dapat free. Siapa menang dapat free. Itu je. Dia macam ni lah, kalau kawan-kawan kita kenal, macam kita dah lama kenal. Kurang sikit lah kan. Boleh. Itu boleh settle. Tak ada masalah. Terima kasih lah korang, terima kasih lah. Dalam santai memborak, rupanya dia membantai ya. Membantai? Macam saya tak ada niat abang. Saya memang tak ada niat. Macam saya memang kalau saya live memang saya jarang fikir-fikir ni. Jarang fikir lah. Memang main cakap je lah. Jarang berfikir. Saya bercakap je. Tapi abang betul-betul dalam tiba-tiba kan. Abang jarang, macam saya jarang fikir. Abang betul-betul hari-hari fikir saya rasa. Abang, macam mana peanut tu lahir ke? Alamak, dia punya belagak peanut. Abang Haji tipis. Thank you korang semua awak ni. Bos abang masuk ke ni? Ni semua geng-geng kacang lah. Geng-geng kacang. Apa orang nak cari lah geng-geng guli saya balik. Batu. Tadi kata batu dia cuma guli. Batu saya. Cepat berubah. Geng-geng batu saya bang. Apa lagi dah kalah? Macam mana bang? Dah kalah post sekarang lah. Minyak wangi. Post eh? Macam mana saya nak post bang? Saya pun tak pernah post barang bang. Macam mana juga tak pernah post barang eh? Kalau orang tekan beg kuning saya tak tahu pula kalau nak post barang. Wah senang buat kerja. Sumpah saya tak tahu bang. Macam mana nak post? Cepat juga kerja dari bang. Okey, abang balik mana? Nanti pang abang Roger ni. Saya tak kisah. Saya bagi abang lebih daripada minyak wangi. Batu pun saya bagi, bang. Janganlah. Saya tak kisah batu lah. Apa nama? Ini memang duduk KL lah. Serius lah, duduk KL lah. Selangor. Selangor. Apa nama? Umur apa? Sekarang saya dah masuk 27 dah, bang. Ini lagi. Awak berapa? 26. Alah tu setahun je. Dia kena panggil akak. Akak Mimi. Jangan panggil akak. Saya muda lagi. Jangan panggil akak. Semua macam mencabar sikit lah. Itu ya. Terima kasih tau yang bagi gift tu. Yang support uncle tu. Wah politik dia bukan main. Tak, dia selalu kalau main fikir terima kasih tim sendiri. Bukan terima kasih belah orang lain. Salah. Mana saya tahu si first time main datang ni. Dia macam gini, terima kasih Abang Aziz, terima kasih Silver, terima kasih sebab menang saya dapat minyak wangi free. Terima kasih Mimi. Macam gitu. Terima kasih lah korang. Wah, sempat lagi ya. Tolong saya korang nak bagi post kat dia minyak wangi macam mana. Tak, nanti dekat Ampang je pun. Kalau duduk Selangor, Ampang dekat. Nanti kita jumpa Ampang. Sebab saya dah selalu lepak Ampang. Ni pun dekat dataran ni apa? Macam diam aja keliling tak ada orang ke? Abang tengok sekarang kau pun. Berbau. Satu selalu saya lepak KL tak ada pun satu diam macam ni. Kalau Selangor memang time-time lah sunyi. Hari Minggu bau kecoh. Ini hari apa? Wah, ini hari Senin. Senin? Macet dah. Senin? Abang, betul-betul tak ambil tahu hal dunia. Betul lah hari Senin lah, dia kata. Betul lah tu. Hari Senin. Betul lah. Dia hampir-hampir dah salah lah. Macam aku juga. So sekarang buat apa je? Sekarang baru yang main TikTok. Baru 3-4 bulan. Baru main TikTok pun menang fikir. Gila lah.
Alah, ini nasib aja. Tak apa lah. Aduh. Aduh, nak cerita ada cerita apa-apa lah. Bosan. Sebab saya ni pun tak lama lah ni. Kok ada cerita apa-apa kan. Ada lah, itu je lah. Nanti follow-follow lah. Pasal nanti kena fikir-fikir boleh lah. Invite-invite. Ya, yeah, boleh-boleh. Ni saya dah follow lah. Okay, terima kasih. Tapi tu hamba spotting lah awak ni. Eh, tak ada lah. Biasa lah. Saya memang banyak kan random macam ni. Oh, selalunya random dapat orang-orang yang macam mana? Pernah buat dapat orang negara? Dapat orang apa? Luar negara lah. Eh, memang kebanyakan luar negara. Thailand, Indon, Malaysia. Saya selalu dapat. Tapi random lah kita. Random, kita macam lagi excited lah. Macam borang nak tahu orang lain punya cerita kan. Kan? Lagi best kan borang? Ha? Lagi best borang? Macam saya selalu tak dapat fikir dengan luar negara. Selalu dapat macam Sarjan Tamizi macam tadi. Saya dapat selalu yang jenis Sarjan lah. Oh, patut yang borang dengan itu tadi tu. Dia kalau nak random ni jangan dia boleh je tekan yang auto random tu eh. Dekat mana? Dekat host. Dekat kan host, lepas tu ada yang invite, lepas tu atas tu ada sana auto random kan. Auto kan. Maksudnya kalau kita tunggu lepas tu dia naik kan. Tapi saya nak jumpa orang Melayu lah. Saya nak dapat orang luar negara. Okay, ada tips dia lah. Kalau tekan host, lepas tu kita tekan invite. Lepas tu kita tengok dekat suggested creators. Lepas tu pilih yang banyak view sikit lah. Pilih yang banyak view. Lepas tu pilih yang luar negara lah. So lagi, diorang lagi pandai borak. Contoh. Okay. Tekan tempat search. Tak payah search. Suggested created. Kita nak sebut. Suggested mana? Created. Kita nak sebut. Susah lah. Tak tahu. Tak ada pula kat sini. Suggested. Sekejap aja ni. Tak ada ni. Okay. Ni saya screenshot eh. Ni nampak suggested creator. So bawah-bawah ni tengok kan kita boleh nampak view dia berapa kan. Usually kalau timbul orang Melayu situ bawah tu. Sini tak banyak orang Melayu. Sini banyak orang nampak ni. Thailand, JB Thailand. So kita boleh invite je. Usually kalau yang jenis macam host-host yang rancak, dia orang pandai sembang, dia orang akan accept. Dia orang kelakar-kelakar, dia orang accept lah selalunya. Mantap lah, terima kasih. Nanti kita tak lah. Faham. Dia pun kelakar. Betul lah, awak dapat random, betul. Saya jangan dapat random ni. Ni bukan random. Kau ajar. Ini bukan luar negara, ini orang Malaysia. Oh, ya. Kat sini tanya suara dia ada peluang hari. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Satu kali. Mimi. Lu tak kenal. Ni tak cam tu. Ivan, tak kenal. Ivan. Apa ni? Ivan. Ni Mimi, Ivan. Lawa kenal. Apa? Kenapa masalah kau? Udah tengok aku ke sekarang ni? Oi. Nama kau kan? Alami. Ivan balik, kau Ivan balik. Aku rugi, aku rugi. Saya kenal Ivan. Ivan tu kalau dah mengajut, memang tak akan accept dah. Jangan macam ni, cik. Habislah. Esok M-Star panggil, Mi. Esok M-Star akan panggil Mimi ni. Sabar sekejap dia. Kenapa dengan M-Star pula? Benda ni kalau Ivan mengajut, masuk M-Star. Sekarang, selalu masuk M-Star. Saya peminat dia. Habis tu main bukan main hello macam dia tu orang Pakistan bukan main. Saya terkejut. Terkejut lah. Dia busy kot. Masuk melodi. Tak tahu dia busy ke tak. Dia dah tutup invitation lah.
macam tu lah. Kita okay, buat konten apa? Kenapa dengan mati-mati kau macam tu? Ada mati busy lah. Ada eh. Kau boleh kah kepala kau? Macam busy body kah? Macam tengok apa kah? Oh, Mini Fang. Okay, itu yang pernah shit dengan saya sebelum ni. Apa? Ivan. Ah, kenapa? Dia pernah apa? Pernah shit dengan saya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, dia sekarang dia busy. Dia konten dengan Kak Su sekarang. Oh ya ke? Alamak, kenapa dengan Kak Su? Kenapa tak dengar aku? Manalah dia tahu. Dia taste, maybe dia minat yang lebih berusia kot. Aduh. Ha? Ha? Taklah, gurau lah. Eh, dorang, Izaidi siapa dorang cakap? Bantai dia pula dah. Saya ni, korang tanya jalan layan kalau orang tanya pasal lelaki. Ya, yeah, memang tak lelaki. Wow, bukan main lah. Ramai lah. Eh, jap, nak tanya saya, nak tanya diorang. Eh, korang, kalau korang nak saya satu hari kan, korang bagi cadangan dekat saya konten apa saya nak buat satu hari ni yang korang nak. Okay, saya tunggu dulu. Okay. Eh, thank you tau, Uncle. Uncle Tok. Aku mantap. Thank you eh. Sebab kau tu. Minyak wangi jangan lupa, okey? Baik. Aku dah follow. Bye. Dah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sorry aku gurau-gurau dah. Okey kacang. Pusan. Pusan eh. Rus apa dia pula Rul? Rus apa dia? Ya Allah aku. Aduh kesian bodoh dekat ni. Apa nama? Apa nama eh? Ni. Ivan. Saya kenal dia tapi tadi memang saya macam pelik. Saya macam betul ke Ivan ni kan? Sumpah saya tak pasang dia. Minta maaf dekat Ivan tu. Sorry. Nanti Mimi live lagi dengan dia. Mimi live lagi dengan dia. Ya Allah. Sorry. Arum mana? Saya tak kenal. Korang duk. Eyolah, Vrol lah. Saya tak kenal. Kat mana tu? Kat rumah. Abang macam marah betul tadi tu, abang tu. Saya boleh tahu abang macam marah betul tadi. What? Tak nak. Kakak pun ni. Tadi gurau je. Oh, jangan terasa. Kita tak pasal. Tak sangka pasal ni. Gitu lah Mimi dah ingat umur kita. Kita ni sama gitu-gitu. Ya, dah perasan pula kita. Tapi cakap aku dah happy lah. Kurang. Hai. Mimi gitu lah. Mimi ada mana? Ada Selangor. Dah Mimi dah ada Kedah ke? Tak. Kedah Penang. Ivan ada mana? Ada Terengganu ke? Ada Kuala Lumpur. Oh, Kelapur? Tak, memang ada rumah Kuala Lumpur. Dia duduk Kuala Lumpur. Sejak bila duduk Kuala Lumpur, awak tak pergi tau? Dia nak kena kabur ke belakang aduh, orang. Aduh, tidak boleh jumpa dah. Aduh. Taklah. Mimi nak jumpa. Mimi nak jumpa ke Wang? Mimi nak kawan ke dengan Wang? Wang ni siapa dah Mimi? Kita kalau jumpa, ni. Jauh beza ya. Demo tu, oh. Oh. Dua kali, tiga kali mata boleh tengok lu, ha, gitu. Doa Mimi. Betul. Mimi, apa tu? Ha? Mimi buat apa? Apa? Tak dengar lah. Kau tengah buat apa? Oh, tengah buat apa duduk kat kedai ni, lepak. Mi sedih lah Mi. Kenapa? Tak tahu nak cerita macam mana Mi. Diorang ni Mi. Macam ni. Diorang ni ada macam ni. Baru ni Wan ada live dengan perempuan ni seorang.
Okay. Live je. Lepas tu, dia kata orang mainkan perasaan perempuan tu. Lepas tu, sekarang ni dia suruh orang bertanggungjawab sebab perempuan tu dah suka Wan. Faham tak? Lepas tu, sekarang ni... Wan tak tahu macam mana, Pak. Wan tak suka perempuan tu. Takkan Wan kena terima? Diorang ni suruh macam sebab perempuan tu tengah down gila sekarang ni. Ya. Lepas tu, Mimi rasa macam mana? Takkan kita nak suka orang yang kita tak cinta? Kita nak je. Lepas tu... Okay. Ni ada cara jalannya. Biarkan dia datang dekat Mimi. Mimi nak ke lelaki lembut? Mimi memang cari lelaki yang macam tu. Mimi tak malu ke ada keturunan lembut-lembut nanti? Eh, tak malu. Mimi suka lelaki yang boleh masak. Wan boleh buat semua. Wan duduk rumah pergi kerja. Okey, Wan duduk rumah Mimi pergi kerja. Boleh. Ha, boleh. Sungguh dah. Jangan biar rapang gitu. Tak tipu, tak tipu. Sumpah betul. Alamak, memang dah sama cari sini lah. Aduh, kenapa tak jumpa daripada dulu lagi? Aduh. Okay. Mimi dah tengok. Dah pernah mainkan hati perempuan lain, mesti Mimi juga yang terkenal juga nanti. Jok, Mimi eh! Mimi! Wah apa pelik? Takkan ada orang suka orang macam Wah Mimi? Bohong kalau tak suka. Nipu sangat. Berapa ramai ada perempuan beratur. Okay, sekarang ni Mimi tengok monet. Mimi rasa Mimi terliur ke tengok lelaki ke ni? Mimi rasa tak kot, tapi rasa macam ni. Mimi dengar suara atas tu? Perempuan ke? Mimi nak tengok? Nak tengok tak? Nak tunggu? Yang menyesal eh? Mesti perempuan lagi sakit hati macam ni ke? Paling. Mimi kenal tak? Ha? Kenal. Menyesal tak nak tengok hari ke? Okey lah. Berapa? Tak tu kawan ni, kawan agak-agak Mimi. Kawan lah. Masih baik lah. Masih baik. Ingat tadi dah tak ada peluang lah. Okey tak. Macam Mimi dia macam nak lawan memang tak, Mimi. Tak, jujur terus saya Mimi eh. Alang-alang kan. Mimi single ke tekan? Nampak kita isi berdua ni mesti lah single kan. Okey jujur lah Mimi eh. Okey boleh tapi tinggalkan tadi. Eh memang tak Mimi agak-agak lah. Bisa ke Mimi? Pilih. Ni Wan. Esok aku nak buat kerja Grab. Gila nak kita kita tak tahu nak buat apa. Sekejap. Abang, tayu motor okey tak? Sekejap eh. Nak buat apa ni? Nak buat apa? Allah, Mi baik kembali. Ya ke nak bagi? Betul eh? Mimi boleh eh bawa Wan ke jalan yang benar eh? Betul eh? Mi jangan bagi harapan tau. Jangan bagi harapan kat Wan, cakap jujur eh. Tak nak. Wan kan dah pernah bagi harapan kat orang lain. Bagi dapat apa Mi? Kita gurau-gurau macam ni, gurau-gurau. Kenapa kau cerita dengan perempuan lain yang sakit hati, kena tinggal? Mi, dengar sini baik-baik Mi, dengar. Wan lah dia macam anggap dia adik. Dia panggil Wan abang. Tak tahu pula tiba-tiba panggil abang ada perasaan. Mimi nak panggil apa nanti? Tak gini, kalau Mimi rasa nak omak, Mimi panggil lah abang Wan. Tak semesti kalau panggil abang tak boleh kasih, tak boleh. Nak. No. Ha. Ah! Lagu tu. Bau nak main hati. Ya. Abang Wan. Okay. Alami panggil abang Wan. Rasa Mimi yang
akan jadi macam orang yang sebelum ni tak? Eh tak, gini, dia tadi kita, kalau kita ikhlas nak kawan, kita jangan fikir ke in relay dulu. Kita, kita fikir kawan je dulu, kawan. Kalau kena hati budi belaka, molek-molek belaka, kawan, kawan macam biasa dulu. Kawan-kawan. Ha. Lepas tu kalau rasa macam ngam-ngam-ngam, tak ada cakap banyak lah kata. Pinai capu ganu. Nik ganu kok. Perlu. Perlu, okey. Tak apa, tak apa. Kita kawan dulu lah. Kita kawan dulu. Tak, tapi last je soalan Wan nak tanya, Abang Wan nak tanya ke Mimi dah. Last eh. Sungguh eh. Boleh tiba lelaki lembut eh. Ha? Boleh tiba eh. Boleh tiba seadanya eh. Eh boleh, boleh, boleh je. Boleh ubah eh. Ha boleh sebab Mimi pun tak ada lembut sangat. Okey lah. Ha, keras seorang, lembut seorang. Ha, boleh lah sapu-sapu tampol dulu, tak apa. Okey Mimi eh. Sekejap sini tengok mata Wang sekarang ni. Oh cantik. Pakai contact lens eh. Eh tak, dia memang mata ori. Betul ke mata ori? Gini, ush. Janganlah, malu. Kita tengok banyak kali. Mimi. Tuk. Eh. Aduh, mana dia, mana dia, mana dia. Aku nak kena jadi lelaki ke ni? Aku nak kena jadi jantan. Abang Wan. Eh tadi tadi. Kalau aku jadi jantan, takkan aku nak panggil dia Abang Wan. Dia kena panggil aku Abang Mi. Aku panggil dia Kak Wan. Kak Wan, Kak Wan. Okey juga kan? Kenapa dia belah? Aku nak tengok mata. Aku nak tengok mata. Kak Wan, nak tengok mata? Aku nak tengok mata dia. Aduh, macam tu je dia belah. Memang betul dia bagi fake hope dekat perempuan sebelum ni. Ni aku yang kali ke berapa dah dia bagi fake hope. Tak apa, lepas ni tak apa, dia lembut tak apa. Aku kena jadi kasar. Kalau dia lembut, aku kena jadi kasar. Aku kena panggil dia Kak Wan. Dia panggil aku Abang Mi. Okey tak? Kalau dia ada, korang beritahu. Saya betul-betul boleh jadi Abang Mi. Ya, Kak Wan. Kak Wan nak makan kat mana? Abang Mi boleh bawa. Kak Wan cakap Kak Wan nak makan apa. Abang Mi semua benda boleh buat untuk Kak Wan. Eh Ro cari siapa Ro ni. Eh guys, kedai sampai nak tutup dah guys. Korang tengok kedai. Kedai dah tutup dah ni. Ha. Kedai dah tutup ni. Ha, kedai dah tutup eh. Okay guys. Nanti lah saya lari lagi. Oh, Ruh siapa dia? Ruh. Tak ada dekat saya punya naik noti. Tak ada. Macam tu je dia belah sini. Bagi fihuk pada ni. Okay korang, kedai dah tutup eh korang. Nanti saya live lagi tau korang. Thank you tau korang yang tengok video ni. Hai korang, kalau korang nak beli minyak wangi ni, korang boleh tekan dekat beg kuning ni. Mimi ada sentiasa je ada dekat dekat beg kuning. Mimi sentiasa buka. Korang boleh tengok harga tak naik. Stick kurang juga. Korang boleh tengok dekat beg kuning ni kalau korang nak beli. Kenapa Ryan? Ryan cakap kat Ryan Mimi dah nak live. Kedai dah tutup ni. Kedai dah tutup. Okay korang, thank you tau yang support saya. Thank you yang tengok live saya ni sampai habis. Dan saya nak cakap dekat korang, korang bagi tahu dekat saya, korang boleh komen lah dekat mana-mana saya punya TikTok ke. Gambar dekat TikTok macam video story saya. Video gambar saya kan. Yang saya menari ke apa tu, awak boleh komen kat situ. Saya nak buat konten apa, korang tag saya. Untuk satu hari punya konten tu, peluang
eh saya bagi korang peluang, korang nak bagi idea, idea konten apa. Faham tak? Apa aku cakap apa? Otak aku dah fikir lain dah sebenarnya ni. Ha, tak ingat dekat Kak Wan. Ha, so so korang boleh komen tau dekat situ korang nak saya buat konten apa. Nanti saya buat paling ramai yang komen yang sama, saya akan buat yang tu, okay? Tahu kau, thank you korang yang tengok, yang support saya live saya malam ni, okay? Thank you. Okay, salam dekat Kak Wan tau. Abang Mi ada. Jangan risau pasal orang lain. Orang sakit hati ya, Kak Wan. Abang Mimi ada. You korang, thank you korang. Bye. Assalamualaikum.